kepadamu, ya Allah, tempat aku memohon keampunan. Kepadamu, ya Allah, tempat aku memohon keampunan. Surah At-Taubah ayat 104. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Tuhanku, aku tak layak masuk syurga-Mu, tapi ku tak upaya menghadapi api neraka-Mu. Allah, terimalah taubatku dan ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau mengampunkan dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Saudara dan saudari sekalian, setiap manusia itu tidak terlepas dari melakukan kesalahan, sama ada kecil ataupun besar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui lagi Maha Pengasih. Dialah yang akan beri peluang kepada kita untuk mohon keampunan dan bertaubat kepadanya. Eh, Syida. Apa khabar sekarang? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah lama tak jumpa.
Dah banyak perubahan pada diri awak. Sampai saya pun tak macam awak tadi. Ya ke? Kalau awak pun apa kurangnya nampak ceria juga. Macam dengan sekolah baru awak? Sama je dengan sekolah kita yang dulu. Saya nampak awak lain benarlah. Ya ke? Plan dulu, plan sekarang. Apa yang awak maksudkan? Saya tak fahamlah. Sebenarnya, 6 bulan lalu, saya telah menerima musibah dari Allah. Maklumlah, jiwa muda selalu mengikutkan hawa nafsu. Saya telah mengalami kemalangan jalan raya. Apa yang telah awak buat? Ceritanya bermula begini. Solat jemaah sama dia orang. Nanti Azlan nanti masuk sekarang. Dia lagi macam nak semayang. Azlan tak apa dah saya semayang ni. Nanti lah dulu nanti kita lebih bila saya bersama dengan orang banyak lagu orang pasal kamu. Alah tak apa apa saya. Apa nak jadi budak ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratul Nas ayat 3. Maksudnya, maka bertasbihlah engkau serta memuji Tuhanmu dan minta ampunlah engkau kepadanya. Sesungguhnya dialah penerima taubat. Ku mohon ampun ya Ilahi Rabbi Maha syukur alhamdulillah. Awak dah sedar dan bertaubat kepada Allah. Marilah kita renungkan pula kisah Nabi Adam dan Hawa yang bertaubat setelah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Adam dan Hawa. Mereka hidup dengan bahagia, gembira dan taat kepada perintahnya. Allah juga telah mengizinkan mereka tinggal di dalam syurga dan makan segala apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada Adam, maksudnya, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga
dan makanlah segala apa yang ada di dalamnya sepuas-puasnya. Allah telah melarang mereka menghampiri sepohon pokok dan memakan buahnya. Syaitan yang mengetahui larangan ini telah menggoda Adam dan Hawa supaya memakan buah tersebut. Dia melakukan demikian kerana berhasrat mahu mengeluarkan mereka dari syurga. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman maksudnya, turunlah engkau sebagai tempat bermusnah sesama kamu, tempat kediaman dan kesenangan kamu sehingga ke satu masa iaitu mati. Selepas peristiwa tersebut, Adam dan Hawa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun dan menerima taubat mereka. Saudara dan saudari sekalian, bertaubat itu bukan sekadar di bibir sahaja. Malah, ia memerlukan keikhlasan dalam hati dan tidak lagi mengulangi perkara maksiat yang telah dilakukan pada masa lalu. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang persoalan ini, kita bersama Ustaz Tuan Ghazali Hamzah dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Apa yang kita lihat fenomena sekarang ni Ustaz, masyarakat kita sering berkata dia telah bertaubat. Tapi pada hakikatnya masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Apa pendapat Ustaz tentang perkara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan taubat itu, seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala, harus dia memenuhi empat syarat. Empat syarat. Ya. Yang pertama, seseorang itu harus berhenti masa itu juga. Katalah dia minum arak umpamanya, dia kena berhenti masa itu juga. Dia tidak boleh menangguh-nangguh lagi. Yang kedua, dia mesti ada perasaan menyesal kerana dia telah melanggar perintah Tuhan. Menyesal dengan sesungguh-sungguhnya. Yang ketiga, dia mesti ada azam. Ada satu semangat untuk bersungguh-sungguh berhenti. Tidak akan mengulangi perbuatan itu pada masa-masa yang akan datang. Dan yang keempat, yang lebih penting ialah lepas tu, lepas dia menyesal, lepas dia berhenti masa tu juga, kemudian dia berazam, tak mak buat akan datang. Tapi apa yang akan dibuat pada masa-masa yang akan datang? Iaitu membuat kebaikan-kebaikan. Dituruti kebaikan-kebaikan. Ya? Sebab Nabi pernah bersabda yang mahfumnya, setiap kejahatan tu, ya, diikuti dengan kebaikan. Mudah-mudahan nanti Allah akan ampunkan. Ya? Jadi, lakukanlah amal-amal yang solih yang Allah redai. Seperti kalau dulu tinggal sembahyang. Sembahyang fardu, itu fardu. Itu tanggungjawab, amanah yang Allah suruh kepada kita. Tapi yang lebih penting, sembahyang sunat. Puasa, sunat. Baca Quran, sedekah. Ya, menolong orang dan sebagainya. Jadi, apa yang kita lihat akhir-akhir ini, ramai orang dengan mudah cakap, saya dah taubat. Tapi tak menunjukkan sifat apa tadi, syarat-syarat yang saya sebut tadilah. Wallahu'alam. Saya terfikir bahawa apakah yang tersirat di sebalik amalan bertaubat itu dan apa kesannya kepada orang yang bertaubat itu? Bertaubat ini adalah tuntutan. Satu yang dimestikan kepada orang-orang yang melakukan kesilapan. Jadi, seseorang yang bertaubat itu sebenarnya ialah orang yang ingin kembali kepada fitrah. Kepada fitrah, kesucian diri. Membersihkan dirinya. Balik kepada Tuhan. Ya? Kerana selama ini, manusia itu telah melanggar perintah Tuhan. Kita sebagai manusia sepatutnya tidak boleh derhaka. Sebab kita hamba. Sifat hamba ialah patuh. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Itu sepatutnya. Ya. Contohnya macam iblis. Iblis makhluk yang ingkar. Aba istakbara. Enggan dan takabur. Sebab itu dia disingkirkan dari syurga. Maka Allah pesan kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati dan kau makan buah pohon ini. Tetapi sudahnya tergelincir juga kerana pujukan iblis. Dan
dia pun dicampakkan bersama isterinya Hawa ke bumi ini. Ya? Dan akhirnya taubat Nabi Adam diterima Allah Ta'ala. Artinya taubat itu kembali semula mematuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab diri kita sebenarnya fitrah, artinya bersih, murni, ya, patuh, taat. Ha. Jadi kalau kita taubat maknanya kita kembali putih. Seperti bayi yang baru lahir. Okay. Kesannya pula, bila kita bertaubat, kita akan mendapat kembali yang dijanjikan Allah Ta'ala. Yang pertama, rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Kalau kita dapat kasih sayang Allah, hidup kita berkat. Kemana saja kita pergi, kita selamat. Sebab kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Kemudian rezeki yang kita perolehinya pun berkat. Yang baik-baik. Anak-anak yang kita perolehi, semua yang taat, yang soleh. Kemudian kita kemana saja, orang sayang. Sebab apa? Allah sayang. Bila makhluk, bila Allah sayang, makhluk juga sayang. Itu kesannya. Yang kedua, kita akan dapat ketenangan. Sakinah. Sebab orang yang bertaubat, sentiasa bibirnya berzikir. Sebab itu, dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'inil qulub. Ayat yang sebelum itu, wallazi na'amanu wa tatma'inil qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sentiasa jiwanya, hatinya tenang. Mengapa? Kerana mereka sentiasa ingatkan Allah. Apa yang kita saksikan sebentar tadi, dapatlah kita merenung bahawa tiada lebih bahagia di dalam hidup ini melainkan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan segeralah bertaubat jika melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ku terlambat.
Iyyaka